Pemirsa, sejumlah video di media sosial memperlihatkan antrian ambulans saat akan masuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat semalam. Seluruh ambulans yang antri juga tampak menyalakan sirine. Video yang pertama dibagikan akun Dr. Andi Khomeini Takdir di akun Twitternya 15 September. Dalam cuitannya, ia menyebut banyak yang mencari ruang perawatan intensif dan mengantre dengan ambulans. Sementara akun Andi Hairil juga menunjukkan penampakan yang tidak jauh berbeda. Deretan ambulans ini terekam jelas mengantre untuk mengantarkan pasien saat akan memasuki rumah sakit darurat Wisma Atlet. Menurut CNNIndonesia.com, Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Kogas Gapat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Brigjen M. Saleh, tidak membantah antrian ambulans ini. Antrian terjadi karena banyak pasien masuk harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan bukan karena kamar yang penuh. Wisma Atlet memang tengah jadi sorotan publik, terlebih saat ini jumlah penularan COVID-19 meningkat. Sebelum viral, antrian ambulans nyala lampu seluruh unit di Wisma Atlet sempat membuat warga menduga kapasitas Wisma terisi penuh pasien COVID-19. Saya baru di sini baru 1 bulan ya, berarti nyampe ini 1 bulan. 1 bulan nyala terus ya? Iya, sehingga juga kepikiran juga gitu. Kepikiran juga? Iya. Kalau harapannya sendiri seperti apa? Ya, saya mah biasa-biasa aja, yang penting saya jaga kesehatan aja. Oh gitu, berarti nggak masalah ya, Mas? Ya. Di sini udah 4 tahun. 4 tahun, oh ya. Ya, kadang-kadang sih sering nyala semua sih, Mas. Oh, emang tiap hari nyala semua ya? Iya. Oh, emang tiap hari nyala semua? Tiap malam sih, tapi tiap hari nggak tahunya saya. Iya, maksudnya tiap malam nyala terus? Iya. Oh gitu, emang kondisinya begitu, tapi nggak setiap malam nyala terus? Ya, malam sih nyala terus, Mas. Nyala aja bagian sini ya, saya lihat ya, cuma bagian sini doang, tapi... Selain berharap pandemi teratasi, warga sekitar Wisma Atlet berharap pengelola rumah sakit darurat memperhatikan keselamatan agar tidak menularkan virus ke permukiman. Gali Putra, Jakarta.